History of Susan Wojcicki Perhaps of all those who have rented out their home Susan Wojcicki is arguably the luckiest landlord In 1998 Susan Wojcicki rented out her garage in Menlo Park California to Sergey Brin and Larry Page the founding duo of Google Now the woman who was born July 5 1968 in Santa Clara California United States is called Time Magazine as the most powerful woman on the internet Last year, Forbes magazine ranked herself seventh on its Power Women list. His wealth is estimated at 480 million US dollars. How is the story of the daughter of the Stanford University physics lecturer from renting out her garage to becoming number one on YouTube and then growing the video platform to the size it is today? Back in 1998, as quoted from the book Measure What Matters, how Google, Bono and the Gates Foundation rocked the world with Oculus. Susan was initially not interested in Google as a company. Like someone who rents out his house, he just wants the two young men to pay the rent on time. However, the more Susan got to know Larry and Sari, she saw how big their business potential was and how the two young men were the best people to execute these big ideas. Once upon a time the Google search engine didn't work and Susan couldn't continue her job. That's when he realized how important this product would be for everyone. As a homeowner, Susan played a huge role in raising Google from its very beginnings, even before she became employee number 16 and became Google's first marketing manager. In 2006, Susan ran Google Video, Google's self created video sharing service. At that time, there was a similar service called YouTube, which quickly gained popularity and attracted millions of users. Susan saw for herself how her son reacted to a video on YouTube. It was then that he realized how user generated content was going to be huge. Susan had a vision of how online video would rock television forever. That's why he was the loudest voice in persuading Google's board of directors to acquire YouTube. Not long after, YouTube was acquired by Google at a value of 1.65 billion US dollars. Jumping into 2012, YouTube has become a market leader and one of the largest video platforms in the world. In 2014, Susan Wojcicki replaced Sal Manga, the ninth Google employee, as CEO of YouTube. Under Wojcicki's leadership, YouTube now has 1.8 billion monthly users and is the most popular social network among teenagers.

Susan Wojcicki menyewakan garasi rumahnya di Menlo Park, California, kepada Sergey Brin dan Larry Page, duo pendiri Google. Kini, wanita yang lahir 5 Juli 1968 di Santa Clara, California, Amerika Serikat, disebut majalah Time sebagai the most powerful woman on the internet. Tahun lalu, majalah Forbes menempatkan dirinya pada urutan ketujuh dalam daftar Power Women. Kekayaannya diperkirakan mencapai 480 juta dolar AS. Bagaimana kisah putri dosen fisika Stanford University ini, dari menyewakan garasinya hingga menjadi orang nomor satu di YouTube dan kemudian membesarkan platform video tersebut hingga sebesar saat ini? Kembali ke tahun 1998, seperti dikutip dari buku Measure What Matters, How Google, Bono, and the Gates Foundation rock the world with OKRs. Pada awalnya Susan tidak tertarik pada Google sebagai perusahaan. Seperti layaknya orang yang menyewakan rumahnya, ia hanya ingin kedua pemuda itu membayar sewa pada waktunya. Namun, semakin Susan mengenal Larry dan Sergei, ia melihat betapa besar potensi bisnis mereka serta betapa kedua pemuda itu merupakan orang terbaik untuk mengeksekusikan gagasan besar tersebut. Pernah suatu saat mesin pencari Google tidak berfungsi dan Susan tak dapat melanjutkan pekerjaannya. Saat itulah ia menyadari betapa produk ini akan menjadi penting untuk setiap orang. Sebagai pemilik rumah, Susan memainkan peran besar dalam membesarkan Google sejak sangat awal, bahkan sebelum ia menjadi karyawan nomor 16 dan menjadi manajer marketing pertama Google. Pada tahun 2006, Susan mengelola Google Video, layanan video sharing yang dibuat sendiri oleh Google. Pada saat itu ada sebuah layanan serupa bernama YouTube yang dengan cepat meraih popularitas dan menarik jutaan pengguna. Susan melihat sendiri bagaimana reaksi anaknya terhadap sebuah video yang ada di YouTube. Saat itulah ia menyadari bagaimana user-generated content ini akan menjadi sangat besar. Susan memiliki visi bagaimana online video akan mengguncang pertelevisian selamanya. Karena itulah ia adalah suara paling keras dalam membujuk Dewan Direksi Google untuk mengakui sisi YouTube. Tak lama kemudian YouTube pun diakuisisi Google Lab pada nilai 1,65 miliar dolar AS Lompat ke tahun 2012, YouTube telah menjadi pemimpin pasar dan salah satu platform video terbesar di dunia Pada tahun 2014 Susan Wojcicki menggantikan Salar Kamangar yang merupakan karyawan Google ke-9, sebagai CEO YouTube di bawah kepemimpinan Wojcicki, YouTube kini memiliki 1,8 miliar pengguna setiap bulannya dan menjadi jejaring sosial paling populer di kalangan remaja. Pada tahun 2018, Morgan Stanley memvaluasi YouTube pada angka 160 miliar dolar AS, hampir 100 kali harga akuisisi Google.